sesuai dengan hasil pemeriksaan daripada dokter yang diberikan kepada kami, dan mungkin ada dalam suratnya bahwa yang bersangkutan memang positif COVID-19. Nah, yang sudah dialami sejak beberapa hari atau 4 hari 5 hari yang lalu, kemudian dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit penuh. Jadi akhirnya isolasi mandiri di rumah. Sampai bahkan tadi keluarganya, saya tanya kakaknya itu bilang sampai 11 rumah sakit semuanya penuh, akhirnya menolak dirawat di rumah, akhirnya meninggal hari ini. Lalu jenazah rencananya akan dimakamkan di mana? Sesuai dengan di Rorotan. Jadi karena kita yang untuk muslim tinggal satu di Rorotan saja, itu yang menyebabkan kemudian antrian di sana itu cukup banyak. Ya, antrinya cukup panjang. Pak, untuk evakuasi hari ini udah berapa jenazah Pak yang dilakukan? Baru 6, ke-6 hari ini yang ke-6 ini.